أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. Tapi masalah dia ni ramai orang pandai yang sebenarnya bodoh. Nah, tadi kita baca Facebook, mana bodohnya? Dia minat agama tapi bodoh. Makin bodoh tak beri manfaat dan merugikan agama. Orang ini tidak dikendaki oleh Islam. Ada satu orang, dia sudah post gambar Syekh Nuruddin Al-Banjari ngajar, lepas tu ramai orang mari. Nah, lepas tu ada 2-3 orang puji, oh bagusnya, ramainya. Nah, dia pula masuk sekor tu pakai piyah gambar. Dia kata tak baik riak. Nah, wala. Dah siapa yang riak? Tak ada orang riak. Adakah syekh tu yang suruh bubuh banggakan orang mari ramai? Tak lah. Lepas tu orang yang letak tu nak tujuannya untuk mendakwahkan orang lain. Nah, mendatangkan keseronokan kepada hati orang Islam melihat Islam itu nak berkembang. Mari seekor bahlu ni tak baik riak. Dia ingat dia pandai agama. Kita pergi ke link ke dia, dia punya wall. Dia ni orang bagus, atau-atau yang hadis banyak, tapi dia bodoh. Dia telah memfitnah orang. Fitnah itu dosa besar, lebih baik daripada, lebih jahat daripada membunuh. Napa? Jadi patut Islam berkembang daripada orang-orang yang faqih pada agama, bukan orang yang minat agama tapi mereka bodoh dengan agama. Betul tak? Baca Allahumma faqih fiddin. Nabi doa pada kanak-kanak, ya Allah berilah budak ini faqih, faham dalam agama, bukan pandai bercakap hak agama. Nah, bapa pergi kata gitu pula? Patutnya bila kita tengok gambar ramai yang orang pergi kuliah, nah, tak ada pilihan melainkan kita akan taib. Alhamdulillah, sengke baik. Nah, lagi pula benda itu benda agama. Kalau tengok benda hak lara pun kadang-kadang wajib juga bersengke baik. Nah.